Let it go, let it go Into the unknown Into the unknown Bener gak sih dadanya? <laughs> Jadi <Sama di> <laughs> jangan, pergi, jangan pergi dulu, jangan pergi dulu Jangan pergi dulu, please, please, <laughs> please. <laughs> oh. <laughs> Itu cukup ngagetin <menganggirin>, gak? <laughs> uh, ya sih lumayan Paling kaget kayaknya <laughs> <laughs> Selamat datang di makan bareng episode 11. Di mana kali ini kita akan mereview sebuah produk yang sesuai dengan nyanyian saya tadi <laughs> ya kan. <laughs> produk kesukaan anak cewek. Iya ini ya ampun ya kan yeah. kalau anak anak cewek. Ini adalah Disney Frozen Campina Cotton Candy. Cotton candy. Jadi dia es susu rasa cotton Candy. Hmm. Cotton Candy itu apa ya gulali ya gulali, hmm. gulali. Jadi dia mengandung air, gula, saus susu kental manis, hmm. susu skim bubuk, ya dan perasa cotton candy. Hmm. Kalau dari <coughs> apa kemasan dan uh, bentuknya sih teman-teman tadi udah lihat di Birol ini frozen banget ya biru es hmm. es gitu ya cocok sih emangnya. Karena kalau frozen mensponsori atau dijadikan franchise. Kopi anget ya, nggak cocok ya? Frozen kan? harus beku, beku bener ya? Gak? Ya kan, kalau super bubur gitu, gambar Frozen itu tidak cocok. Pop mie Ini sedap, Jadi, ini sudah sangat marketing yang sangat tepat ya, dari Campina. Eh, ya. uh, bungkusnya... Uh, kita kan ada tiga ya? Ada tiga ya? Tadi udah kita empat satu. Karena harus kita buka Jadi kan. Ada yang gambar Elsa, ada yang gambar Olaf. Betul. Ini gambar... gambarnya beda-beda nih. Elsa aja ada yang beda kan. Ah, ada Elsa yang... ada dua setahu ku uh, waktu beli sih ada dua. Ada yang kayak lagi ngangkat tangan begini ya agak silau ya. Nah, yang ini. Uh, Ana Ana sama siapa nih? Pokoknya si binatangnya si. Mus musnya ini nggak uh, tau namanya. Musnya si Kristof aku oh, lupa namanya hmm. siapa nih. Samsul sama yang olaf yang olaf eh, kita nggak makan tiga ya jadi iya, ya. olafnya tadi sudah dimakan ini hmm. bentuknya ya kan? warnanya biru dan putih bentuknya cukup kecil, lah. kecil. harganya sekitar 4000 sampai 5000 4500 5000 gitu ya tergantung minimarket cobain ya wangi sih wanginya kayak cotton candy kayak bubble gum wanginya kayak bubble gum gitu Enak, hmm. Jadi, luarnya birunya rasa apa, ya? Birunya rasa cotton candy. Cotton candy. Dalamnya susu. Yang dalamnya putih. rasa susu. Ya, jadi, di dalamnya ada yang lapis. Hmm. Jadi, luarnya ini yang biru-biru. Rasa cotton candy. Ternyata di dalamnya itu ada lapisan putih. Yang seperti di bawah ini. Rasa susu, Pak. Hmm. Enak, sih. Bikin jadi balance, gitu, ya. Hmm luarnya segar, mm -hmm. nah, dalamnya, creamy. creamy. Mm -hmm. Uh, oh, Cepet banget Untuk Anon. Semoga anak saya tidak malu. <laughs> Kelak nanti dia menonton video ini. <laughs> Aku jadi nggak suka Frozen lagi. <laughs> <laughs> Terus kalau separuh bawah, ternyata luarnya putih, dalamnya biru. Keren ya, agak hmm, berganti. Dibolak-balik gitu. Hmm. Hmm. Lebih capek nih. Tapi cukup cepat leleh ya. Hmm. Mungkin karena creamy gitu sih. Jadi kandungan airnya mungkin nggak terlalu banyak. Dia keringetan dengar kamu nyanyi. <laughs> <h>, Anxious. <anka> <MCS. laughs> Hmm. enak nih aku suka aku juga suka hmm. jadi packagingnya oke rasanya oke okay. okay. dapat susunya dapat hmm. hmm. mengenyangkan <laughs> karena creamy mau kasih nilai berapa untuk apa nih Campina cotton candy di sini frozen atau di sini frozen Campina cotton candy <laughs> ya di sini frozen nanti turis di atas kan hmm. hmm. aku kasih dia kan Candy Harganya juga murah ya. Ya, 4, 500, 9, Ukurannya nggak terlalu Ini model-model kayak soda gembira gitu ya. Hmm. Hmm. dia 8, 8, 8, 8, 8, <laughs> Kenapa hmm. tuh nggak jadi delapan? kalau boleh tahu? tuh satu-satu poinnya kenapa tuh? Gak tau, aku ngerasa agak mengkhianati Doraemon-nya sebelumnya. Karena aku suka Doraemon. Doraemon kamu kasih nilai berapa sih? Sama-sama biru-putih. Enggak, Doraemon ini nanya kecil. Hmm. Hmm. Masalah pribadi. Enggak masalah pribadi, karena aku pecinta Doraemon. Ini, gue kasih nilai... Lapan... 8... Lapan-lapan! <laughs> gue mau kasih nilai tinggi-tinggi takutnya nanti akan ada es krim yang luar biasa lagi gitu kan mungkin belum pernah coba tapi basically kalau lu es krim yang biasa lu beli di market ini udah enak banget men udah parah apalagi yang lu harapkan nggak ada lagi udah ibaratnya lu Iya. menikahi Gwyneth Paltrow apalagi yang lu harapkan oh jadi kamu menikahi aku masih banyak harapan enggak kalau ibaratnya aku menikahi kamu terus Maksudnya kan, bawa bawa Gwyneth Paltrow? karena mungkin mereka lebih kenal dengan Gwyneth Paltrow daripada kamu ya dong bener dong Gwyneth Paltrow kan lebih terkenal kalau aku kan lebih mengenal kamu jadi kalau aku ibarat kamu apalagi yang gue minta ya nggak bisa ya nanti aku habisin jadi itu aja ya, pokoknya recommended banget Disney Frozen Campina Cotton Candy Langsung saja sikat Apalagi kalau anda punya anak cewek ini harus anda beliin Lalu suruh dia nyanyi Injurian Tapi kamu yang mau Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang suka Frozen dan suka es krim Suka Campina, suka Cotton Candy, ya pokoknya siapapun lah Nonton iklannya di video ini biar kita bisa beli lagi biar kita bisa beli ini, ini buat anak kita nanti ya kan sampai jumpa lagi di makan bareng episode selanjutnya ciao insidiano kebanyakan gula deh insidiano insidiano no.